Kata sebelah. Di. Belakang pe tayar. Apa pe? Kar pe. Siapa pe kata tayar? Tukang bini betul berat masalah. Mesti tayar sih nona. Itu nam belakang saya terus entolak bapi atau garage na. Bini ya. Tahukah Anda bahwa terdapat komunitas Melayu di negeri Sri Lanka? Sri Lanka atau Ceylon adalah sebuah negara kuno di Asia Selatan yang dikelilingi Samudra Hindia dan berbatasan dengan India di utara. Penduduk Sri Lanka mayoritas saat ini terdiri dari etnis Sinhala, Tamil, dan juga Mor. Meskipun bahasa Sinhala dan Tamil adalah bahasa resmi, bahasa Inggris merupakan bahasa pemersatu di negara ini. Adapun keberadaan orang Melayu di negara Sri Lanka tidak baru-baru ini, tercatat sejak abad ke-13 terdapat sebuah invasi yang dilakukan oleh kerajaan Javaka Chandra Bahanu, sebuah kerajaan bangsa Melayu dari Semenanjung Malaya yang ingin merebut relik Sang Buddha yang sangat dihormati. Selain itu, para raja Sri Lanka juga memiliki hubungan agama dan perdagangan yang kuat dengan kerajaan Sriwijaya, yang merupakan imperium besar di Asia Tenggara tatkala itu. Sejarah komprehensif orang Melayu Sri Lanka dimulai sejak penaklukan Sri Lanka oleh Belanda di pertengahan abad ke-16. Selain tentara-tentara dari Nusantara yang dibawa oleh Belanda ke Sri Lanka, juga terdapat pelarian-pelarian yang terdiri dari para sultan, raja, pangeran, abdi dalam, serta rombongan budak dan pelayannya yang dibawa dari Jawa, Sunda Kecil, Maluku, dan pulau lainnya di Kepulauan Indonesia. Sedangkan di kemudian hari, sekitar tahun 1800, juga berdatangan tentara-tentara yang direkrut dari Semenanjung Malaya oleh British. Orang Melayu Sri Lanka disebut sebagai Jaminisu oleh orang Sinhala dan Jamanisar atau Javakar oleh orang Tamil yang artinya orang-orang Jawa. Terminologi Melayu disematkan oleh British untuk mengkategorikan orang-orang Nusantara yang terdiri dari berbagai latar belakang tersebut dengan agama Islam dan bahasa Melayu sebagai alat persatuan bagi komunitas mereka. Hidup sebagai minoritas di tengah masyarakat yang didominasi agama Hindu-Buddha tak menyurutkan eksistensi Melayu Sri Lanka. Baba Yunus Saladin yang lahir pada 1832 merupakan penulis Melayu di Sri Lanka yang cukup masyhur, di mana beliau menerbitkan surat kabar Alamat Langkapuri, salah satu surat kabar berbahasa Melayu pertama di dunia. Saat ini, jumlah populasi orang Melayu di Sri Lanka menurun sekitar 8% per dekade. Kini hanya 40 ribu orang Melayu yang tinggal di Sri Lanka, atau kurang dari 0,18% populasi. Adapun bahasa Melayu di Sri Lanka ini terancam punah. Anak-anak muda keturunan Melayu di Sri Lanka telah banyak yang tidak mampu berbahasa Melayu, dikarenakan pergaulan yang menuntut mereka bahasa Inggris dan Sinhala. Bahasa Melayu hanya dikuasai orang-orang tua saja, dan banyak yang sudah merantau ke negara lain. Bahasa Melayu di Sri Lanka merupakan bahasa kreol yang kini menjadi bentuk berbeda dengan bahasa Melayu yang umum digunakan di Nusantara. Asimilasi yang terjadi selama ratusan tahun membuat bahasa Melayu berkembang jauh dan menyerap kata-kata dari bahasa Sinhala, Tamil, dan Inggris. Aku kehilangan duniaku, ketenaranku, dan pikiranku. Saya hilangkan sepi dunia li, sepi dudukan li, sepi kalbu li. Ketika matahari terbit, maka semua bayang-bayang lenyap. Matahari sedatang, bayang sehilang. Aku berlari mendahului bayang-bayang tubuhku yang lenyap saat aku berlari. Saya selari derang ngedupang, tapi saya lari sama derang persehilang. Namun, cahaya matahari itu berlari mendahuluiku dan memburuku.
hingga aku pun terjatuh dan bersujud pasrah di telan samudra kilaunya yang mempesona. Matahari piterang lari sedang na belakang itu piterang samudra jarake sematikan saya. Tak ada pilihan lagi bagi jiwa selain untuk mengasihi. Manapun mukti terhadap jiwa kau boleh si jatuh sayangan kak. Hanya para pecinta yang dapat lepas dari perangkap dunia dan akhirat. Putri pada sejajo boleh lompat luar dari seluruh dunia le akhirat kali. Hanya hati yang dipenuhi dengan cinta yang dapat menjangkau langit tertinggi. Hati dari sejajo boleh terbang langit. Bunga mawar kemuliaan hanya dapat bersemi di dalam hati para pecinta. Roja kembang kegembiraan, jadikanlah boleh hati pedalang ke sejajo.